Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Santriku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran adab dari kitab silsilah Al-Lughatil Arabiyyah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan al-adab fi al-asri al-jahili. Kita membaca awalan namadiju minan nathar. Namadij artinya al-amthilah, contoh-contoh. Namadiju minan nathri, contoh-contoh daripada nathar. Al-awal, yang pertama adalah al-khutbah, al-khutam, yaitu khutbah-khutbah. Khutbatu hari ibnu Qabisata al-Syaibani fi yawmi diqari. Pada kesempatan ini, kita akan membaca dan mempelajari isi khutbah daripada Hani bin Qabisah. Hani bin Qabisah ini merupakan anak daripada Mas'ud Asy-Syaibani. Ya. Kana sayyidan fi qaumihi Bani Syaiban. Dahulu beliau adalah seorang petinggi atau seorang sayyid, ketua pada zamannya, ya, fi qaumihi Bani Syaiban. Dia adalah sebagai ketua dari kaumnya Syaiban. Kemudian Hani juga adalah ahadu al-mashhurina bisyaja'ati wal-fasuhati fi awakhiri al-asri al-jahili. Hani bin Qabisah ini merupakan salah satu orang yang terkenal dengan keberaniannya. Beliau adalah salah satu orang yang terkenal dengan fasohah, kefasihannya di dalam nazar ataupun ketika ia berbicara, yaitu beliau hidup di akhir-akhir zaman jahiliyah. Ma'asyaratul lab, a'azani Allah wa iyyakum. Khutbah ini, ya, adanya khutbah dari Hani bin Qabisah ini, ya, memiliki sebab, yaitu ketika Hani bin Qabisah itu memberikan motivasi, memberikan nasihat dan memberikan kata-kata hikmah kepada kaumnya tatkala mereka saat itu sedang atau ingin berperang dengan suatu kaum. Tatkala itu Raja Kisra, ya, atau Raja Furs meminta kepada Hani bin Qabisah ini untuk memberikan amanah yang telah ditinggalkan oleh An-Nu'man ibn Mundhir. Sebagaimana pada mukaddimah kitab ini, At-Taqdim, talaba Kisra Malikul Fursi min Hari bin Qabisah Asy-Syaibani an yu'tiyahu al-amanat allati tarakaha indahu An-Nu'man ibn Mundhir. Raja Furs meminta kepada Hani bin Qabisah untuk memberikan amanah yang telah ditinggalkan oleh An-Nu'man ibn Mundhir. Ibn Mundhir ini adalah ahadul mulukil manadhirah
في الحيرة بالإيراق. ابن المنذر ini merupakan salah satu raja di negara Iran. Kemudian ketika Raja Kisro tersebut meminta kepada Hani amanah-amanah tersebut, Hani bin Qamisah menolaknya. Farofaldo Hani Dalika menolak untuk memberikan amanah tersebut. Terjadilah suatu peperangan. Fawaqa'atil harbu bainal Fursi wa Bakrin. Qabilah Fursi, ya, qabilah Fursi dan qabilah Bakar pun terjadi suatu peperangan. Peperangan ini terjadi atau berlangsung di suatu tempat yang bernama Dhukorin, yang berada di, ya, dekat dengan Basrah, yaitu di Irak. Sehingga ketika peperangan ini berlangsung terjadi, maka Abu Bakar memenangkan peperangan ini. Kemudian Hani bin Qamisah itu berkhutbah kepada kaumnya dan beliau memberikan motivasi-motivasi kepada kaumnya, kepada para tentara-tentaranya untuk berperang. Beliau mengatakan, faqala ya ma'syara Bakrin, halikun ma'dzurun khairun min najin farurin. Inna al-hadara la yunji min al-qadar, wa inna al-sabara min asbabi al-dhafari. Al-maniyatu wa al-daniyatu istiqbalu al-mauti khairun min istidbarihi, wa al-ta'nu fi thughari al-nuhuri akramu minhu fi al-a'jaji wa al-zuhuri. Ya ala Bakrin, qatilu famalil manaya min buddin. Inilah isi khutbah atau diantara isi khutbah yang disampaikan oleh Hani bin Qamisah. Beliau mengatakan, ya ma'asyara Bakrin, halikun ma'adhur, kematian dengan suatu uzur itu khairun min najin farurin, merupakan suatu kebaikan daripada kita bebas tetapi kita karena kita lari dari medan perang. Beliau mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, ya, berperanglah kalian, ya, karena kematian itu, ketika kita mati dengan uzur karena berperang dengan musuh kita, dengan kaum kufar, itu kata beliau lebih baik daripada kita selamat akan tetapi kita lari dari medan perang. Kemudian beliau juga mengatakan, innal hadara la yunji minal qadari. Beliau mengatakan, sesungguhnya al hadar, al khauf, sesungguhnya ketakutan itu la yunji minal qadari. Ketakutan itu, lari dari medan perang itu tidak akan menyelamatkan kita dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa inna as-sabra min asbabi dhafari. Dan sesungguhnya kata beliau, kesabaran itu merupakan di antara sebab-sebab, ya, seseorang akan menang. Al-dhafar bimana an-nasr, bimana kemenangan, ya, artinya kesabaran itu merupakan sebab kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maniyatu walad-daniyatu, beliau mengatakan, sesungguhnya kita mati dalam peperangan itu lebih baik, ya, itu lebih mulia,
ya, dibandingkan kita hidup dalam kebinasaan, hidup dalam kehinaan, dengan sebab kita lari dari musuh-musuh kita. Lalu beliau mengatakan, istiqbalul mauti khairun min istidbarihi. Wahai kaumku, sesungguhnya berhadapan dengan musuh itu lebih baik daripada kita membelakangi musuh tersebut. Wat'anu fi thughalin nuhuri akramu minhum fil a'jazi wadhuhuri. Beliau mengatakan, sesungguhnya kita ditusuk oleh musuh-musuh kita dari depan, ya, karena kita berhadapan dengan musuh, ya, akram minhu, lebih baik, lebih mulia, ya, daripada kita dibunuh oleh musuh lewat belakang kita, dari lewat punggung kita. Ya, artinya ketika kita dibunuh oleh musuh-musuh kita tatkala peperangan, akan tetapi kita ditusuk dari belakang, dari depan, kita dibunuh dari depan, itu artinya menunjukkan seseorang tersebut dia berani. Berbeda dengan ketika kita berperang kemudian kita, ya, dibunuh dari belakang, maka itu menunjukkan kita tidak berani, artinya kita ingin lari, akan tetapi Allah mentakdirkan kita terbunuh di situ, akan tetapi kita terbunuh dari, ya, dari belakang ketika musuh kita menusuk kita, membunuh kita dari belakang. Kata beliau, lebih baik kita terbunuh dari lewat depan daripada kita terbunuh dari, ya, belakang. Artinya ketika kita berhadapan dengan musuh itu lebih baik, lebih mulia, ya, keadaan kita daripada kita yang membelakangi musuh-musuh kita. Kemudian beliau mengatakan, ya ala bakrin, wahai kaum Bakar, wahai kabilah Bakar, qatilu famalil madaya min buddi. Beliau mengatakan, wahai kabilah Bakar, berperanglah kalian karena kematian itu pasti akan terjadi. Ma'asyiratullah wa talibat rahimani wa rahimahumullah. Itulah poin-poin atau isi khutbah dari Hanu bin Qamisah.